Okay, saya Ahoy Nuan, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Nah, untuk kali ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction edisi Monsterverse guys ya. Jadi, beberapa waktu yang lalu aku itu sempat nge-reaction dari channelnya Slick. Dan di video tersebut, beberapa hari belakangan itu banyak yang nge-comment, "Bang, Slick ada updatean video terbaru." So, ya sebenarnya aku udah subscribe juga. Jadi aku tahu ada updatean terbaru di channelnya Slick. Nah, judulnya itu adalah Godzilla Battle Royale. Dan banyak yang nge-comment, "Bang, lanjut reaction di channelnya Slick video terbaru." So, I will do it guys. Jadi hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction episode terbaru Mamang Slick guys ya. Dan tanpa lama-lama, langsung aja cuy, karena last episode itu epic banget ya. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa cek video terbaruku sekitar 6 hari yang lalu lah pokoknya. Ya adalah Senin kalau nggak salah aku kemarin nge-reactionnya guys. Dan kalian bisa juga cek di pojok kanan atas guys ya. Ntar bakalan aku taruh. Selain lama-lama, langsung aja cuy, kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi ini dia video terbarunya guys ya, Godzilla Battle Royale Animation. So, untuk definisi Battle Royale, mungkin ada sebagian yang belum tahu guys. Jadi Battle Royale itu kayak ya FF, PUBG, nah kayak gitulah. Pokoknya dia terjun dalam satu zona yang besar. Ntar mereka bakalan bertarung dan tersisa satu. Cuman aku nggak tahu nih edisi dari si Mamang Slick ini kayak gimana. Apakah ada zonanya gitu atau ya whatever lah. Kita langsung aja lihat ke videonya guys, biar tahu gimana ya. Oke. Ini bukan legendary sih Godzilla-nya sih. Oke, si singular. Ada banyak guys. Sumpah. Ini teaser-teaser dulu ya. Oh. Bedanya kalau Battle Royale yang kita kenal tuh kan piu piu piu. Tapi kalau ini tuh guys, mereka bertarung pakai tuh. Ah, gitu lah ya. Wih, ada juga si Zilla guys. Wah, ini bakalan epic sih. Kayaknya ada semua tipe Godzilla deh guys ya. Oke, okay. This was nice. Tuh, banyak nih guys. Kalau aku kurang hafal nama-nama Godzilla aja, mohon maaf guys ya. Oke, okay. Let's take a moment to talk about a sponsor for the video. Oh, ada sponsor ya? Alhamdulillah si Mamang Slick dapat sponsor guys ya. Tapi kali ini, mohon maaf nih Mamang Slick, saya cut dulu ya. Kita lanjut ke inti videonya guys ya. Oke, fanboy warning. This video won't be 100% akurat. Video ini nggak mungkin 100% akurat katanya guys ya. Jika salah satu Godzilla favorit kalian itu meninggoy, itu bukan masalah saya, kata Mamang Slick guys ya. Dan try to keep debates. Oke, tolong jangan berdebat ya. So, ya, yeah. Langsung kita ke video guys. Jadi, misalkan ada Godzilla favorit kalian meninggoy di sini, mohon maaf ya. Apa ini? Slick Arena. Oke. Nah, ini dia nih. Godzilla 1954. Kayaknya ini Godzilla dari berbagai tipe guys ya. Showa Godzilla. Oh, ini yang bisa nendang itu ya. Oh, tiba-tiba ada portal gitu guys, yang ngebawa mereka bertemu di satu tempat ya. Godzilla Heisei. Ada Godzilla edisi 1998. Tiba-tiba kebawa ke portal gitu ya. Ini Godzilla yang versi Amerika guys ya. By the way cuy, tuh ada portal di bawah lautnya tuh. Wah, ini Godzilla mana nih? Burning ya kan? Millennium Godzilla. Tiba-tiba ada portal di belakangnya dan dia masuk guys. Nice. Godzilla GMK. Oh ya, buat kalian yang hafal banget nih, kalian komen di bawah ya. Godzilla 2002. Dan syukurnya di sini dibilangin ya. Woi, Final Wars nih. Oke. Oh, berhasil. Kukira gagal, guys. Dia menyelamatkan dari meteor ya. Wah, gila, nice banget. Ada Shin Godzilla juga. Fix ada legendary, ada Godzilla Earth. Siapa di sini yang menjagokan Godzilla Earth? Komen di bawah, guys. Pasti banyak sih. Ini Godzilla legendary guys. Ini kalau aku ya, favoritku yang legendary cuy. Oke. Nah, ini yang edisi singular point.
si Godzilla Ultima ya. Ada banyak nih guys. Kayaknya semua muka Godzilla deh bakalan berantem di sini ya. Wah, kenapa nih guys? Tiba-tiba ada di padang hamparan gurun ya. Cuman suasananya masih biru-biru. Oh, mereka dipertemukan di sini, coy. Gila. Mesti ya sih langsung berantem baru ketemu, coy. Wah, dan tiba-tiba ada Godzilla Earth, guys. Jebek, one. Wah, gila sih. Ini gimana ya? Kan mereka semua ketemu ya? Mana musiknya epic banget lagi. Gila, nice. Sumpah ini bakalan jadi epic battle sih guys ya. Wih, langsung buka. Ditembak Godzilla 98. Shin lawan siapa itu nggak tahu. Ada banyak soalnya guys. Ini final wars ya. Oke. Wih, disembah. Oh, gigit dari belakang. Sumpah ini kalau aku nggak nyebut namanya sesekali dong, mohon maaf guys ya. Geli bro, geli. Apa coba? Kayak angin lewat doang ya. Wah, ini legendary nih. Favorit guys. Guys. Ngabuknya gila, keren banget. Sumpah. Wah, ini Godzilla 98 kayak ninja guys ya. Dari atas gedung gitu. Wah, dicakar cuy. Sini kapan nih ngeluarin lasernya guys. Sumpah epic banget. Tak tembak wong. Tapi dia ngindar guys ya. Wah, udah keluarin guys. Baru tak bilang ya. Sumpah ini rusuh banget cuy battlenya. Semua mua mengeluarkan kekuatannya guys ya. Apa ini? Api-api doang katanya guys. Ada laser tuh tiba-tiba tuh. Ya kena guys. Legendary banyak banget lukanya. Wow. Asik, ganti musik. Gila, gege banget. Tak tembak awamu. Nancep guys. Langsung tersungkur di dinding ya. Dia pakai laser dong. Ini Godzilla mana nih? Earth ya? Dibalas sama Godzilla Earth cuy. Ya digigit ekornya. Aduh. Tendang coba, tendang. Wah, bisa diangkat. What the heck? Godzilla apa itu yang bisa ngangkat Godzilla Earth guys? Sumpah GG banget. I'm sorry. Final Wars ya. Aku refleks guys. Sorry. Aduh. Oke. Gila. Final Wars bersinar juga ya kali ini ya. Itu yang 98 ngindar-ngindar doang guys. Kalian sempat lihat dia kabur tadi ya kan. Siapa ini? Membara-bara guys. Oh, dia dendam banget kayaknya ya sama si Godzilla Earth ya. Wah, ini siapa nih? 98 ya? Oh enggak. Heisei kayak ini guys. Heisei atau Final War sih? Soalnya bentuk mereka berdua itu kalau mataku yang ngelihatnya similar. Waduh. 98 nih guys. Digeplok pakai ekor, kabur. Dia tipenya kayak assassin guys. Habis ngehit kabur ya. Wah, gila. Legendary masih battle sama Shin. Ini imbang sih. Iya. Hampir aja guys. Kalah ya. Wah, Earth dari jauh ngeliat guys. Dia pakai ekor menebasnya ya. Langsung pada mental yang lain guys. Sumpah. Apa Godzilla Earth menjadi bos terakhir kali ini guys. Wah, gila sih. Wah, kena guys. Ada condet langsung ya si Shin ya. Betul, baju saya merah-merah ini harusnya saya dukung Shin, tapi saya memilih legendary guys ya. Rasakan atomic breath-nya ya. Woi, lubang. Mukat ya? Wow, let's go. Gila ini jago kungfu guys ini. Ini Godzilla yang bisa nendang itu ya. Nangis ya? Mana musiknya berubah lagi ya? Ini battle guys. Zaman dulu Godzilla tangannya itu jago guys battlenya ya.
Soalnya di dalam tubuhnya masih manusia aja yang gerakin ya. Godzilla Jadoel tuh guys. Bangkit lagi. Sumpah masih battle ya mereka ya. Dari belakang guys, curang banget. Mainnya belakangan guys ya. Ya. Wih, masih sadar. Oh no. Wih. Gila. Sigma male banget ya untuk Godzilla ini ya. Sangat gigacet guys. Nice. Gila. Aku pengen joget bareng Godzilla coba. Tiba-tiba iklan guys, tolong. Ayat. Joget-joget dong dia dong. Wih. Ganti musik lagi. Moment epic, saya suka deh. Tiba-tiba ganti musik nih guys. Let's go battle. Wah, ini guys, sama-sama battlenya. Idi, dipasti sama Bang Slick guys. Masih kabur-kabur ya mainnya ya. Tuh, yang lain ngeluarin atomik, dia mah masuk-masuk tanah guys. Curang banget ya kan. Tuh dari belakang. Guys, berhasil ngelukain. Tangkap. Tak lempar ke gunung ya. Langsung keluarin skillmu. Ciu. Wah, ini dari singular nih. Sampai ke dia ya. Gila. Dari belakang legendary tuh. Guys. Masih ya? Oke, let's go. Tumbang. Sumpah, legendary bersinar sih. Aku gak salah pilih guys ya untuk battle-nya, coy. Wow. Gila. Gila, berapa kali aku tepuk tangan di sini, epic banget sumpah. Kayak gitu. Tak tembak, guys. Gila sih. Ini battle dua-dua ini. Wah, ini Godzilla yang jago Smackdown, guys. Siapa yang menjagokan dia ya? Tuh lagi kena. Waduh, dari belakang pula, guys. Ini susah battle royale tuh. Kita tempur sama orang, orang lain ada juga datang, guys. Oh. Ini nantangin ya. Matanya berapi-api guys, marah ya. Let's go. Apakah kita berdua teaming dulu nih ya? Sekarang di battle royale tuh ada yang kayak gitu guys, bisa curang teaming gitu ya. Ini masih battle berdua ini ya. Oke. Kenapa ngeliatin Godzilla yang gini? Teringat masa lalu kah? Wih, masih gerak. Kaget. Bisa Regen. Waduh, gimana ngalahinnya guys? Ini Singular ya kan? Oh, untuk Singular berevolusi, tiba-tiba ada sayap. Aku baru tahu ini guys. Wah, kenapa jadi seperti Destroyer dia guys? Wah, terbang. Oh, ini Godzilla yang bisa terbang itu guys. Pakai kekuatan atomiknya ya. Dikejar tuh. Wah, ini bahaya nih. Ada Godzilla yang bisa tiba-tiba punya sayap, coy. Kabur dulu dia. Ada portal lagi, ada Godzilla lain lagi kah? Atau dia surrender, guys? Balik lobby ya. Oh no. Jangan balik lobby, tidak bisa, bro. Tak tembak, guys. Saatnya battle ya. Dia hampir nyerah loh, guys. Waduh. No escape, bro. Kau boleh kabur. Harus sampai meninggo ya. Kok nggak dikill? Ya. Gitu aja dia guys. Marah doang ya. Ya balik lobby guys. Lockout dia. Keluar dari battle guys ya. Oke, setelah sampai kesini kenapa nih? Betul, ini musik portalnya tuh sound effectnya kayak sound effect Minecraft guys ya. Oke, kita lanjut lagi battle-nya. Oke. Wih, kenapa ini? Parah banget lukanya. So far masih satu doang ya yang mokat ya. Tembak tuh, legendary tuh. Beradu pula. Masih bertahan guys. Waduh, dilempar. Kena Godzilla lain. Kamu lagi. Bareng atomik tuh. Wih, diempas. Gila, di combo coy.
lagi adu. Beradu guys di tengah itu tuh mantul banget tuh partikelnya tuh. Let's go, datang lagi. Sama pula. Berempat. Fix mereka teaming kah? Oh, kena yang dua tadi guys. Ini masih santuy. Ini Godzilla lawak ya guys ya untuk satu ini ya. Hey. Eh, kurang ajar. Say hi lo. Mana diserang guys? Woi, disebek. Oke. Mantap. Kurang ajar guys ya. Malah kabur guys. Takut ya lawan Godzilla yang tangannya itu leluasa gitu loh. Anjes. Muncul lagi musiknya nih. Mana musik pong lagi, coy. Let's go. Woi, datang kerajaan terakhir kah? Bisa enggak nih? Idi menghindar. Let's go. Gak kerasa guys, masih geli-geli ya. Sorry kalau saya joget-joget karena musiknya emang asik banget guys. Oke, masih aman ya sama Earth ya. Berarti ini suara Atomic Earth kok gitu guys ya, kayak kayak batuk gitu loh. Yah kabur. Kasihan Godzilla Earth gak ada lawan guys ya. Ini legendary banyak banget luka-lukanya guys ya. Nah ini nih lawan yang seimbang ya. Ada lagi katanya guys ya. Nah, wey, langsung hilang gunungnya guys. Waduh, 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 waduh. Ketangkis apa gimana tuh? Oh, guys sekarat dia. Sumpah mereka di sini banyak banget yang terluka ya. Tapi yang ini udah sempat mokat tadi guys. Tuh, malah comeback ya. Ditangkis. Yah, bisa ngeluarin dari situ. Curang banget. Sumber ya maksudnya ya. Malah terbilang sumber guys. Itu dari banyak. Dari mulut bisa, dari perutnya bisa, dari ekornya juga bisa guys. Curang banget lah pokoknya lah. Oh ini Godzilla 98. Kenapa dia guys? Oh di atas sini nih. Banyak gerasak gerusuk. Fix ada Godzilla ya. Tiba-tiba muncul kah? Nah tiba-tiba muncul. Langsung nyerang gitu ya. Widih. Guys, kena matanya, guys. Wah. Auto jadi bajak laut ya. Kau kali lagi mau kena. Waduh. Widih. Guys. Sumpah ngeri banget. Tuh. Ya, enggak bisa ngelihat sebelah dong dia dong. Paling sial sih kayaknya dia, guys ya. Dia sempat moket. Kena keroyok lagi, guys ya. Siapa tuh yang nembak tuh? Kok ngeri banget serangannya. Godzilla Earth sampai. Ini sisa 4 doang ya. Dari Godzilla yang ya kecil-kecil tapi sebenarnya besar guys. Kayaknya mereka berempat teaming lagi deh. Apakah momen deja vu terjadi lagi guys? Apakah kalian ingat dengan momen deja vu ini? Komen di bawah guys. Let's go. Wah, ini sih yang memimpin lagi. Yang megang Godzilla Earth pasti banyak banget yang komen di bawah nih. Godzilla Earth paling kuat ya. Iya sih, emang sih. Woi, bisa diangkat. Ini Godzilla Smackdown tadi, guys. Saya suka. Dia Godzilla Smackdown ini, guys ya. Waduh, retak hidungnya. Ini dia nih. Bukan dia itu tadi ya? Woi. Dari belakang. Mainnya dari belakang guys, curang banget. Gak berempat ya, berenam berarti masih, coy. Wah, tuh di sana tuh. Ada battle yang sangat besar. Kayaknya kita harus ke sana deh. Tuh, diacuhin guys. Hey bro, come on man. Oke, kita lanjut lagi guys musiknya. Aduh, kena lagi legendary guys. Kayaknya untuk yang paling sekarat legendary deh guys ya. Sial banget cuy. Walaupun gak meninggo-meninggo ya. Ini nih. Ini kayaknya Final Wars deh seingetku deh. Tuh aduh. Woi, ditungguin. Kok ditungguin guys sama dia guys?
Idih, diserap ya. Hehehe. Let's go. Diserang balik ah. Soalnya dia kayak semacam creatures ya. Idih, diserang balik. No. Pakai serangan sendiri. Berasa ya kan, berasa ya kan. Woi, gabung. Hanya seberempat guys. Lih. Malah ngebuat si Godzilla Earth makin kuat kayaknya. Wah, mundur-mundur kena. Nice. Oh iya, kita belum lihat from versi burning guys. Let's go, ntar kita lihat ya. Oh, datang satu lagi guys. Waduh. Hancur. Godzilla Earth mokat. Really bro. Yah, malah dia yang kena guys. Sayang banget guys. Padahal dia udah berhasil loh nge-kill Godzilla Earth guys ya. Oke. Tiba-tiba di gunung. Hey! Final battle kah? Sisa berlima guys ya. Udah tersisi setengah kayaknya nih. Oh, kenapa mereka? Tiba-tiba ada semacam partikel orange itu tadi. Woi. Nambah kekuatan mereka semua ya. Woi, jadi burning. Ini nih. Versi legendary guys. GG banget ya. Oke, let's go. Eits. Woi, itu dia tuh. Atomic Pulse. Lagi guys. Dipijak. Langsung atomic. Kena tuh. Mokat ya? Mokat ya? Selagi badannya itu masih ada kayaknya enggak mokat deh. Wah, ini Godzilla tadi guys. Yang Godzilla paling santu ya. Woi, kenapa? Pengen nyapa kah? Waduh. Badannya kayak batu. Kayak besi maksud saya. Tuh, waduh. Gak bisa, guys. Godzilla lawak satu ini kayaknya bakalan meninggoy deh. Wah, nyala gagal banget Godzilla legendary ya. Atomic. Wih, masih bertahan dia, guys. Sumpah yang Final Wars ini GG banget di sini, guys. Kayak defense dia itu kuat banget loh. Terbang ya. Langsung tak tembak pakai atomic. Sambil dikombo ke atas ya. Gila, keren banget strateginya guys. Oke. Melayang tinggi. Yah, bukan legendariku. Oh no. Really bro. Legendariku kalah. To be continued. Aku gak salah pilih guys ya.